aku tak nak rasa macam tu kan. So aku dengar lagi benda tu. Bila aku pusing kan, kau tak aku nampak apa. Aku nampak benda tu tengah duduk kat atas kawan aku ni. Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Hi guys, aku start to berak sekarang ni. Tapi aku tahan je berak aku ni. Tapi tak apa, sebelum aku berak, aku nak cerita kat korang lah. Ada satu kisah seram. Aku tak tahu lah benda ni betul ke tak. Tapi, dan terpulang kepada korang nak percaya ke tak. Suka hati korang. Okay, tapi aku nak cerita lah. Okay, cerita dia macam ni. Masa aku lepas habis matrik, masa aku 2016 macam tu. So masa tu kan lepas habis matrik aku kerja setabak kan. So ceritanya masa aku dekat, masa before aku kerja setabak tu, aku pergilah lepak dekat rumah kawan aku tau. Dia ambil diploma, so aku lepak kat rumah dia. So di rumah dia ada rumah dia ada 3 orang tau. So rumah dia ada 3 orang. So 3 orang semua termasuklah best friend aku ni. Okay, so ceritanya macam ini. One day masa aku lepak tu, aku lepak dalam seminggu macam tu kot, aku lepak rumah kawan aku tu. 3 orang ni ada kawan aku yang best friend aku ni, lepas tu kawan dia yang aku get along jugalah kan. And then lagi seorang perempuan ni, dia macam, kita orang macam tak campur sangat dengan dia. Tapi dia, aku tak tahu nak cakap dia pemotor ke ataupun pemalas kan, tapi dia adalah dia. Ha, gitu. So nak dijadikan cerita, masa hari ketiga aku lepak situ, yang si pemotor ni, dia jenis yang tak reti nak buang pad dia. Kau tahu kan pad kan, pad yang tuala wanita. Ha, itulah perkataan dia kan, tuala wanita perempuan. Ha, so dia jadi yang tak reti ataupun aku tak tahu lah, dia tak reti ke dia lupa ke nak buang pad dia kan. Tapi hari first dia tak buang pad dia tu, kita orang kan kongsi toilet kan, satu rumah tu. So dia pun, yang pengotor ni, dia tak buang toilet dia tau. Dia selalu mandi dekat toilet yang kita orang selalu guna lah. So hari first tu dia tak buang pad dia. So hari second tu pun dia tak buang. Tapi aku tak tahu lah, aku rasa dia basuh tapi tak bersih tau, sebab kita still nampak ada stain dekat pad dia tu. So hari keempat pun dia tak basuh. Hari keempat dia pun tak basuh juga. So budak ni pun macam berbincang lah, macam nak tegur si pengotor ni kan. So bila kita orang bincang macam tu, budak ni cakap lah, weh, tegur je lah dia kan, sebab kita orang macam takut. Aduh bising. Okay. So kita orang pun macam, serius lah aku nak tegur dia. Cakap, ya kalau tak tegur sampai bila kan. So kita orang pun macam, okay lah, kau pergi tegur kan. Kita orang diam lah, sebab aku strangers, aku yang lepak kat situ kan, yang duduk sekejap je kan, seminggu macam tu. Aku lepak rumah kawan aku tu, kat rumah best friend aku tu. So best friend aku ni pergilah tegur si pengotor ni lah. So hari kelima dah tak ada lah dia punya pad tu dekat dalam toilet tu kan, sebab mungkin dia dah teringat lah agaknya kan, sebab budak ni dah warning dia. So kita orang pun macam, oh lega lah, dah tak ada benda tu kat dalam toilet. So kisah seram dia adalah, kisah seram dia mengisarkan tentang hari kedua yang dia period tu. So hari kedua tu, kita orang, bila aku ingat balik, seram ke lah. So hari kedua tu, kita orang pun lepak lah dekat ruang tamu, dekat living room kan. Kita orang lepak, tengok cerita, main phone semua kan. So pukul 11 macam tu, aku tak tahu kenapa, aku memang ngantuk gila malam tu. So aku pun cakap lah kat best friend aku ni, dengan member aku dia seorang tu lah. Aku cakap, weh, aku nak tidur weh. So budak ni cakap, kau pergi lah tidur dulu, sekejap aku masuk. Tapi aku tak, aku rasa aku lambat ni. Lepas tu aku macam, tak apa lah, aku dah ngantuk gila ni. So aku pun balik lah bilik member aku yang best friend aku ni. Aku pun balik bilik dia. Lepas tu aku pun, sebelum aku tidur, aku selalu main phone tau. Dalam 15 minit macam tu aku main phone. So aku pun main lah phone. So aku pun tertidur. Lepas tu aku macam terjaga lah, pukul 11.30 macam tu aku terjaga. Sebab aku dengar ada orang macam masuk bilik lah, buka pintu, masuk bilik, duduk kat atas katil. Aku pun tengok, tiba best friend aku ni ada tau. Aku macam, tadi bukan dia kata lambat lagi ke dia nak tidur? Lepas tu aku macam biarlah kan. Lepas tu aku tengok,
dia masuk bilik, buka pintu masuk bilik, and then dia duduk atas katil dia. Lepas tu dia terus tarik selimut. Aku macam, Lina ni tadi kata nak tidur lambat, tapi tak apalah, aku pun macam abaikan je lah kan. So aku ngantuk sangat, so aku pun tidur balik. So bila aku tidur balik tu, tak ada apa-apa lah jadi. Esoknya tu, ha, aku tanyalah member aku. Aku cakap, kau semalam kata nak tidur lambat, tiba-tiba pukul 11:30 kau dah tidur. Lepas tu member aku cakap, 11:30? Aku tidur pukul 2 weh dengan budak tu. Aku macam, pukul 2? Sebab 11:30 aku nampak engkau masuk bilik, kau tak ada selimut, tidur. Lepas tu aku cakap, kau jangan main Mimi. Aku cakap, betul, takkanlah aku nak main. Lepas tu kita orang macam, siapa yang aku nampak tu kan malam tu? Aku tak tahulah, mungkin aku mengigau ke, aku tak tahu lah, aku mimpi ke aku mengigau. Tapi benda tu macam real tau. Aku memang nampak, buka pintu, aku dengar bunyi buka pintu. Lepas tu budak tu duduk, member aku tu duduk, tarik selimut. Tapi aku macam kenuzah lah, mungkin aku mimpi ke aku mengigau, aku tak tahulah. Tapi tak apalah, benda tu jadi macam tu je lah kan. And then malam tu, hari ketiga kot, mungkin hari ketiga kot, hari kedua esok tu, hari ketiga malam tu, kita orang dah cuak lah kan sebab dengar cerita macam tu. So kita orang pun bertiga, aku, best friend aku dengan member yang aku get along tadi tu lah, kita orang pun lepak tidur satu bilik, bilik best friend aku ni lah. Sebab bilik member aku lagi seorang tu dekat bilik lain. So kita orang pun tidur lah bertiga sebab kita orang takut tau malam tu, sebab benda tu dah jadi. And then malam tu, kita orang tidur pukul 3 pagi kot. Sebab kita orang tengok movie lah, tapi kita orang buat malam tu lah, main game kot, tak silap aku lah. Lepas main game, kita orang tengok movie semua kan, bertiga. Lepas tu, pukul 3 tu kita orang tidur lah, sebab dah penat sangat kan. And then, masa, tak cukup, I leo aku nak cakap. Okay, so malam tu kita orang pun tidur lah, pukul 3:30 ke 3:40 macam tu kan. Aku rasa nak terkencing tau malam tu. So aku macam takut lah kan, sebab benda tu baru jadi kan. So aku macam tak kau kau seorang. So aku pun kejut lah best friend aku ni, cakap weh, teman aku jap di toilet. So member aku pun teman lah aku. And then bila dah balik pun tak ada apa-apa lah jadi kan. So bila dah tidur tu, aku pun main phone lah. Member aku dah tidur balik lah. So bila aku main phone tu, aku dengar macam member aku macam gelisah. Kau faham tak yang kalau kaki tu, kita dengar bunyi kaki macam gesek-gesek dekat selimut. Macam tu lah bunyi tu lah. Aku macam, member aku ni tak boleh tidur ke apa. Gelap tau, masa tu gelap. So aku pun pusing lah, aku tengok member aku ni, dia tengah tidur. Lepas tu aku macam, apa tu bunyi apa, tolonglah, aku dah cuak dah ni, dah lah benda tu jadi kat aku kan semalam. So aku pun pusing lah balik, aku tak nak rasa macam tu kan. So aku dengar lagi benda tu. Bila aku pusing kan, kau tak, aku nampak apa. Aku nampak benda tu tengah duduk kat atas kawan aku ni, kat best friend aku ni. Aku harap apa yang aku nampak tu hanyalah ilusi tau. Tapi aku tak rasa benda tu ilusi lagi. Aku tak rasa aku mengigau sebab aku nampak benda tu. Benda tu tengah duduk kat atas mimbar aku. Faham tak? So macam, aku apa lagi, aku tarik simut aku. Lepas aku tengok tidur, sebab aku takut gila tau. Aku takut gila-gila, ha. Sebab member aku ni, aku tengok dia elok je tengah tidur, tapi mana datang bunyi tu, kau faham tak? Okay. Lepas tu hari keempat tu, mungkin member yang budak yang pengotor ni dah buang kot. So aku macam tak ada apa-apa kot jadi. So aku macam lega gila. Aku rasa macam aku tak nak datang dah rumah dia tu, takut weh. Aku tak tahu lah, sebab rumah dia ke ataupun sebab kan pet yang tak dibuang tu. So pengajaran dekat cerita ni, kalau korang yang ada pet, yang pakai pet kan, kalau korang dah pakai tu, silalah basuh betul-betul. Lepas tu lipat elok-elok, buang elok-elok. Jangan buang kat tu sampah rumah, dalam rumah korang. Buang dekat sejauh mungkin. Means yang macam dekat tu sampah kat luar rumah ke, kalau duduk dekat asrama ke kan, kau pergilah buang. Jangan buang dalam bilik lah, sebab benda tu kotor. Benda-benda makhluk halus ni kan suka benda-benda yang kotor kan. So itulah pesanan daripada saya. Macam tu. Aku rasa that's all for today. Kepada siapa yang belum subscribe aku, sila subscribe aku sekarang, okay? Don't forget to like sekali and subscribe, okay? So that's all for today. I hope I'll see you guys again in my next video. Bye. Assalamualaikum. Take care and stay safe.
Bye. Mwah.